di ayat itu, apa keinginan orang yang sudah mati? Gak tenang gitu hati aku. Manipulasi sama ya, bapak bintang sendirilah misionaris dari materi segala macam apa kalau datanglah agama-agama yang membawa sistem dan materi membawa bukan lisan membawa kebutuhan jasa. Punya apa nih? Saya nggak punya beras kayak ini beli tambah. Dan itu dakwah yang paling gitu di situ. Sebenarnya Islam itu tidak miskin kalau kata saya. Maaf ya Pak. Sebenarnya Islam itu agama yang kaya kalau kata saya. Kenapa orang yang menghadapi kematian dan masuk kubur ingin kembali ke dunia untuk hanya bisa bersedekah lagi? Karena dia sudah lihat begitu dahsyat pahala sedekah yang telah dia berikan. Oleh karena itu dia mengharap, ya Allah, kalau memang begini, tolong kembali lagi ke dunia. Tundalah kematianku, supaya harta yang saya masih simpan, bisa saya habiskan di jalanmu. Allahu Akbar.